warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kali ini kita akan membincangkan seputar korban. Kita melihat korban itu secara umum hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, tetapi bisa menjadi wajib bagi orang yang bernadar. Misalkan saya bernadar tahun ini akan kurban sapi, maka wajib baginya untuk berkorban seekor sapi karena dia telah menyebutkan, bahkan menyebutkan seekor sapi. Atau saya akan berkorban seekor kambing atau seekor kerbau, maka ini wajib dilaksanakan. Mampu atau tidak mampu, dia itu wajib karena apa? Hukumnya adalah nadar. Nah, ketika sudah niat nadar, maka wajib baginya untuk memenuhi nadarnya. Maka ketika kambing atau sapi atau unta atau kerbau disembelih, maka orang yang berkorban itu tidak boleh mengambil dagingnya sama sekali. Maka semuanya diberikan kepada fuqara dan masakin. Untuk itulah orang yang berkorban ini kalau sudah melaksanakan korban wajib, yaitu korban yang pertama kali, kalau dia itu ingin korban yang keduanya, tidak perlu mengucapkan saya akan berkorban tahun ini. Begitu dia itu punya kambing, langsung dibawa atau disembelih sendiri dengan niat, maka niat ini namanya korban sunnah. Kalau korban sunnah, maka diperbolehkan sang punya kambing untuk mengambil sedikit dari hewan korban tadi. Itu kalau sunnah. Untuk itulah para ulama dalam hal ini betul-betul memberikan aturan yang jelas agar kita berhati-hati. Kalau tadi saya sebutkan korban wajib atau nadar, itu semua dagingnya, bahkan semua yang ada atau yang melekat pada kambing atau hewan ternak itu semuanya harus dibagikan. Tidak boleh, ya, tidak boleh ketika orang korban, dan ini sering terjadi di masyarakat, kepalanya dijadikan ongkos untuk orang yang menyembelih, atau kulitnya dijadikan ongkos untuk menyembelih. Maka semua hewan korban, baik itu nadar atau korban wajib atau sunnah, tidak diperbolehkan kepalanya atau kulitnya dijadikan ongkos. Oleh karena itulah di masyarakat itu disampaikan oleh para ulama, setiap orang yang korban, misalkan nilainya 3,5 juta, kalau itu seekor kambing, maka di situ ada biaya yang diperkirakan, biaya ini untuk merawat beberapa hari. Untuk biaya apa? Untuk biaya selama perawatan itu, agar supaya apa? Tidak menjadi beban untuk orang lain. Maka hal ini sangat-sangat dianjurkan, dan ini kita sering membaca di berbagai literatur, dan ini bukan hal yang asing lagi. Dan saya lanjutkan. Nah, apakah yang kita korbankan itu harus unta, harus kambing, harus sapi, harus kerbau? Dan itu merupakan hewan ternak yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian hewan yang sifatnya patungan, dan ini sering terjadi di sekolah-sekolah, ada 10 bahkan ada 20 siswa di SMP atau SMA, itu mereka itu urunan dengan jumlah 500 ribu, kemudian setelah terkumpul
uang tersebut kemudian dibelikan seekor sapi, apakah itu dinamakan kurban? Tidak. Itu nilainya sedekah. Nilainya sedekah. Walaupun ada yang berpendapat, ini dikiaskan pada orang yang melaksanakan sholat Jumat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang datang sholat Jumat, yang pertama itu akan mendapatkan onta, kemudian agak terlambat sedikit mendapatkan sapi, terlambat lagi mendapatkan kambing, terlambat lagi mendapatkan ayam, kemudian yang terakhir itu hampir komat itu mendapatkan telur. Nah, dalam hal ini itu ada yang mengkiaskan, tapi itu tidak kuat. Yang terkuat adalah hewan yang diperbolehkan adalah sapi, kambing, unta, dan kerbau. Dalam hal ini kita tetap menggunakan bahwa hewan tersebut adalah hewan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, ayam disembelih pada waktu itu kemudian dibagikan, itu namanya sedekah. Atau membeli daging kemudian dibagikan, itu juga namanya sedekah. Bahkan para ulama untuk menjaga kestabilan sosial, walaupun tetangganya beragama lain, itu tetap dibagi, tapi bukan diambilkan dari daging yang disembelih, tapi dibelikan agar supaya tetap menjaga kestabilan sosial yang ada di masyarakat. Dan kita akan melakukan itu karena apa? Mau tidak mau kita hidup di masyarakat. Yang kedua, kita tetap menjaga bahwa seekor kambing atau sapi yang disembelih itu tetap dibagikan kepada fuqara dan masakin yang beragama Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.